Ya oke okay guys, halo semua, welcome back lagi guys ya di channel gue, pastinya di channel The Felix Diam guys ya. Oke okay guys, di video kita kali ini gue bakal bahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung aja bahas, tapi sebelum itu jangan lupa guys ya tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sensapet dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah oke okay guys, kali ini gue bakal ngasih kalian sebuah info ya guys ya, untuk leak skill pastinya untuk karakter-karakter terbaru kita. Dan kali ini gue bakal ngasih terlebih dahulu untuk si Lin ya guys ya, yaitu si Furious Pirates ya guys ya. Nah, jadi di sini kita bakal langsung aja coy membahas ya guys untuk karakternya kali ini. Tapi sebelum itu kita bakal lihat gameplaynya kayak gimana guys ya. Nah, jadi kita bakal lihat gameplaynya karena mumpung ya karakternya cukup aman banget ya guys ya untuk di review ya guys ya. Oke, langsung aja coy. Di sini kita bakal bahas, sebelum kita bahas skill-skillnya ini ya guys ya. Nah, langsung aja. Pertama kita langsung aja ini play aja guys ya. Nah ini dia karakternya guys ya, yaitu si Lin, Furious Pirates coy. Nah ini basic attack-nya, oke. Kemudian ini skill spesialnya, oke, lumayan bagus. Dan ini skill ultimate-nya coy, oke. Boleh-boleh ini ya guys ya. Menurut gue sih, ini lumayan banget ya guys ya untuk segi gameplay-nya. Oke, di sini juga ada gift code BTW, nanti kalian ambil aja di kolom komentar ya guys ya. Nanti disalin aja coy untuk gift code-nya coy. Nah, jadi langsung aja pertama untuk basic attack-nya dia bakal ngasih damage ya untuk single target. Itu doang, jadi nggak ada efeknya emang. Kemudian untuk skill spesialnya itu bakal ngasih damage ya untuk single target. Dan jika seandainya musuhnya itu punya mark ya guys ya, dia bakal ngereset cooldown skill-nya coy. Wow, this skill bakal kereset cooldown-nya jika punya mark coy. Gila ini gini dong. Bagus ini guys ya, apalagi kalau kalian combo ini sama karakternya itu yang Kartila Halloween ya guys ya, yang Crimson Marquis coy. Wah itu enak banget lah pastinya coy untuk di combo ya guys ya. Gak mungkin gak enak sih, pasti enak banget coy. Dan disini bakal mantep sih, apalagi Crimson Marquis itu emang karakter yang punya efek mark yang menurut gue paling gila banget sih. Paling efeknya paling mantep lah kalau masalah efek mark ya guys ya. Oke, menurut gue ini bagus banget. Dan sini ada pasifnya juga guys ya. Jadi pasifnya itu setiap pertarungan dimulai guys ya, ada chance untuk ngasih mark untuk enemies atau musuh ya guys ya. Dan bakal diprioritaskan bagi musuh yang tidak punya mark. Jadi kalau nggak punya mark itu bakal diprioritaskan ya guys ya, sama skill pasifnya ini coy. Mantap mantap. Boleh ini, boleh-boleh ini. Ini bagus banget sih guys ya gameplay karakternya jika di combo dengan Crimson Marquis ya guys ya. Mantap banget. Kemudian untuk satu lagi ya guys ya, ini yang ultimate-nya, dia bakal ngasih damage untuk single target sepertinya untuk ultimate-nya. Dan dia bakal ngasih mark juga guys ya. Dan, oh bukan, random enemy weak mark bakal kena damage. Oh jadi misalnya random enemies ya guys ya, mungkin musuh-musuh kalian yang punya mark gitu coy, dia bakal kena damage gitu coy. Tapi gue nggak tahu sih, berapa persentase damage-nya sih ini sekarang ya guys ya. Kalau ini persentase damage-nya setara dengan karakter-karakter DPS pada umumnya sekarang coy, gue yakin ini meta banget sih, OP banget sih ini karakter coy. Bakal mantep sih buat main boss, buat main arena kayaknya bakal lumayan juga sih guys ya. Apalagi dengan damage efek mark yang meledak-ledak itu guys ya. Jadi menurut gue bakal bagus banget lah guys ya untuk ini coy karakter ya guys ya. Ini bener-bener wajib banget sih karakternya guys ya. Oke, mungkin kita bakal tungguin aja guys ya nanti untuk di hari Selasa gimana sih karakter ini bakal update. Jadi mungkin pembahasan gue sampai sini aja guys ya. Terima kasih untuk video ini. Kalau kalian masih tanya silahkan aja di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa untuk selalu bertanya guys ya sebelum kalian melakukan sesuatu guys ya. Nah, jadi langsung aja guys ya, gue akhiri aja. Mungkin thank you banget untuk video ini. Jangan lupa guys ya pastinya tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke guys, see you in the next video. Goodbye. Dadah cuy.